masuk SD Bineka 14 tahun. Satu SMA. Dari tahun 92. Tanggal 17 saya sudah aktif di apa ketakon benar nenek terjawab dan nih. SMA kira-kira umur 16 tahun. Menginjak bangku kelas 1 SMA. Lalu jabatan jadi sekretaris. Pernah menjadi wakil ketua SD Bineka sebagai wakil ketua. Kira sing peleh geus tuh. Menah raja umah tuh asana tuh. Menahara jabat sebagai sekretaris bersama Nyoman Mangdi Swaraputra. Pancu, tangan patah, musibah yang saya alami tidak pernah. Kalau musibah melibatkan organisasi tidak pernah. Sebab kalau musibah enggak kayaknya tidak pernah mengalami musibah. Sama sekali tidak pernah. Justru teman-teman pas pada waktu itu amat sangat berdukung. Enggak, kompak teman-temannya. Kujilkan sih enggak, tapi pernah sih. Kalau enggak pernah mukul itu enggak kelihatan, dicuekin dah gitu. Mereka sinten gitu, yuk merangkul dia. Merangkul, ajak dipal-dipal, sinten mesti dikucilkan. Pokoknya ngai demen tuh luung pernah ajak SD Bineka. Dari nol dan sampai kami berkeluarga, persaudaraan. Sing tayan merasa gitu, karena raga orang timpal apa adanya. Sing tayan sing berpikir nih cara gini-gini, macam-macam sing. Pokoknya cara beragu tuh gue apa perannya merasa gimana. Pernah demen lah di Banjar, mulai melalui, mulai hijau-hijau tuh langsung kumpul di Banjar, apalagi hari Sabtu biasanya tuh. Kita komunikasi bagus ya dengan STT Banjar yang lain, jadi STT lain tidak pernah. Itu sama sekali tidak pernah terjadi kejadian. Biasanya persis kesalahan sepak bola biasanya tuh don. Kalau cang milu kene kan dari supporter gitu tuh. Dengan STT Banjar Bina Kelot, STT Bineka Banjar Bina Kelot. Waktu warung ini tiap 6 bulan galungan kan ada acara warung mini di Banjar. Biasanya kayak beli yoga, beli Victor, bawa gitar dah, nyanyi-nyanyi dah mereka di sana, terus main tebak-tebakan sama cewek-ceweknya, sama cowok-cowok juga, yang gimana caranya masukkan gajah ke dalam kulkas ya kayak, terus main pantun. Terus yang paling lucu tuh waktu Mokdek Buda disuruh nyari daun pandan mau dipakai kacang hijau. Datang-datang bawanya daun pandan medui, woi langsung Surya dah truna-trunanya. Sama waktu disuruh nyari kunci ke rumahnya Pan Rawan, dimarah-marahin waktu karena namanya odahnya tuh. Yang paling menyenangkan dan paling terus diingat ya di pengalian dana sepak bola, perjuangan membentuk tim sekegambelan penganjur yang bisa eksis, berapa kali ikut lomba hari band bisa ikut buat satu.
berkesan begini sebenarnya. Masuk anggota STT itu formalitas. Jadi ketika dulu Papua senyidangannya, ceritanya, Pianto sudah dari SMP sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk ngaya-ngaya Banjar. Jadi bapak itu kerja pulang malam, saya sudah tidur, kemudian bapak itu belum bangun, pagi kita sudah aktivitas. Itu hampir 19 tahun, jadi sebelum 19 tahun itu saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewakili orang tua di Banjar. Intinya ya itu udah kita terbiasa, pola hidup itu dari STT itu harus terbiasa mengambil tanggung jawab yang lebih daripada yang seharusnya kita lakukan. Itu aja sih yang berkesan. Sehingga kita siap begitu masuk ke dunia, masuk dewasa, pernikahan, ya kita artinya kehidupan sosialisasi di Banjar itu sudah bukan suatu hal yang luar biasa lagi, kita sudah siap dari gitu. Jadi berkesan, saya menjadi studi mereka, saya mendapatkan diploma. Hal berkesan sama teman-teman anggota SDP Neka, yang berkesan ya saya pernah ikut rekan-rekan jalan-jalan di SDP Neka kemanapun saya ikut bergerombol, dan juga tidak pernah merasa jenuh ataupun merasa kecewa karena kami tetap bersatu. Yang amat sangat berkesan di waktu kepemimpinan Tiang sama Mahdil, yang notabene itu pas pada waktu perayaan ulang tahun STT Bineka yang keberapa, yang sudah lupa yang keberapa, itu amat sangat berkesan dan amat sangat glamor waktu itu. Yang notabene ada suatu pertunjukan yang namanya parodi, yang mana parodi itu kita bikin benar-benar memiliki tujuan dan maksud hanya untuk menghibur masyarakat dan anggota STT Bineka yang lainnya. Di sana banyak sekali angkatan Tiang yang cukup memberikan sumbangsi secara langsung kepada kita waktu itu untuk bisa menghibur masyarakat dalam bentuk kegiatan atau parodi yang kita pertunjukkan waktu itu. Kesan itu ajak TA finalis kompetisi presiden di divisi kini itu berjuang jayo di jong lagu ngalahin dana pangidang lagu angon konsumsi angon minang baju angon rekos kaki pemain terus sampai sale buatan riset menggade segala macam aja yo yo kewas saja yo aja etek memang benar-benar yo buatan jag apa dane berjuang jadi loyalitasnya jadi Espineka masih pidato agar ini baju ngali ini pasar tuh berkesan gak yo cuman di Espineka lah di sini si nama masih boleh menjadi singkawan, mudah-mudahan PSBK yang bangkit bin sukses bin mengidang lanjut bin pang anak-anak bin jadi pang apa dan bin kompak bin selalu kompak. Hal yang paling berkesan ya STT paling pas waktu kumpul kompak sama semua bareng-bareng, apalagi ya kegiatan STT juga bagus-bagus ya. Kau yang berkesan loh, kewah beneran. Kau yang berkesan ajak STT Bineka, nak ajak net kru doton, nak ajak doton kemulung lali gitu. Cak pokoknya berkesan sangat saja ajak STT Bineka ni gitu. Yang ke-50 STT Bineka Bina Kajer, semoga semakin jaya. Selamat ulang tahun pada STT Bineka yang ke-50. Di usia yang 50 tahun, semoga STT Bineka semakin berjaya. Mantap.
Selamat ulang tahun STT Bhinneka yang ke-50. Tetap jaya STT Bhinneka. Semoga orangnya gitu-gitu aja ya. Semangat. Untuk STT Bhinneka, selamat ulang tahun yang ke-50. Ulang tahun emas. Semoga kompak dan tetap memunculkan ide-ide kreatif bagi anak muda tetap jaya. Selamat ulang tahun ke-50 pada STT Bhinneka. Jadi suatu organisasi itu, satu, mempunyai orang yang berani untuk melakukan perubahan, kemudian perlu orang yang pintar untuk meneruskan, kemudian perlu orang yang tulus untuk melanjutkan kembali perjuangan itu. STT Bhinneka, jaya 50 tahun. STT Bhinneka Banjar Bino Kajo, di ulang tahunnya ke-50 tahun ini, STT Bhinneka Banjar Bino Kajo tetap jaya. Kami sekeluarga mengucapkan kepada STT Bhinneka ulang tahun yang ke-50. Semoga diberi keselamatan, kelancaran, dan umur panjang kepada rekan-rekan dan teman-teman semua hidup STT Bhinneka. Selamat ulang tahun buat STT Bhinneka yang ke-50. Semoga kedepannya STT Bhinneka selalu jaya dan memberikan terobosan buat kita semua. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat teman-teman STT Bhinneka. Semoga tetap jaya. Terima kasih. Di hari ulang tahun STT Bhinneka yang ke-50, yang mau terharapkan mudah-mudahan adik-adik tambah kompak, itu makin jaya. Jangan, ya, yang paling mengharapkan jangan terlibat sama ormas. Mudah-mudahan STT Bhinneka yang ke-50 tahun ini semakin erat persaudaraan, ajak timpal-timpal, istilahnya Banjar Bino Kajo ini semakin erat, semakin merangkul, semakin maju jaya. Terus maju STT Bhinneka yang ke-50. Maju, 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 maju.